Ini Mitsubishi Kuda. Kalau kebanyakan di showroom-showroom itu yang bensin. Nah, yang satu ini diesel ya, Om ya? Diesel ini. Wah, diesel. Mitsubishi Kuda Grandia diesel 2500cc. Tahun berapa nih, Om? Tahun 2002. Tahun 2002. Betul. Oke, kondisinya pajak hidup saat ini, Om? Pajak hidup, cat ori. Cat ori. Interior ori. Interior. Kaki-kaki empuk, mesin tidak ada ngobos. Ah, mantap. Cek langsung ya, teman-teman ya. Istimewa nih. Istimewa nih. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dival di Dival Fahri Channel. Di Jiwan Autocar, di Fikira Rasmaja. Oke, kali ini kita main ke showroom Charman ya, Om ya. Charman Mobilindo. Oke, Charman Mobilindo. Nah, kalau teman-teman main ke sini pastinya bisa dikawal sama Om Herman. Betul. Oke, apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat, sehat. Waduh, mantap sehat. Nih Om, ini di showroom Charman ini mainannya mobil apa nih Om? Nih kelas-kelas apa nih Om? Di sini menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Iya, cocok banget Bang nih. Cocok banget buat teman-teman yang budgetnya low. Ya, low budget 70 ke bawah. 70 ke bawah. Ya. Ada nggak yang 100 jutaan ke atas? 100 juta kadang-kadang ada. Kadang-kadang ya, ada. Oke. Okay. Gitu ya. Nah, tapi rata-rata yang 100 jutaan ke bawah ya, ya ini ya. 100 juta ke bawah. Oke, yang 50 jutaan ada nggak? Banyak. 50 jutaan ke bawah ada? Ada. Kadang-kadang ada ya? Iya. Kadang-kadang ada. Stoknya hari ini ada Om yang 50 jutaan ke bawah? Hari ini stok belum ada yang 50 ke bawah. Belum ada. Belum. Tapi ada. Nanti akan ada ya Om ya? Akan ada. Ah, makanya teman-teman pantengin terus Charman Mobilindo di channel kita nih teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai kita tanya dulu nih. Ini alamatnya di mana nih Om? Alamatnya di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, tepatnya Gang Parit. Oke. Kalau mau hubungin Om Herman? Di 0812-1274-5554. Oke, siap. Mantap nih teman-teman nih. Om, mobil-mobil di sini pembeliannya bisa cash kredit, Om? Di sini cash. Di cash? Cash ya, only ya? Ya, karena grosir. Oh, grosir. Lagi-lagi ya. Kita nemuin tempat grosir, teman-teman. Biasa dibilang bajongan kali, Om ya? Iya, bajongan. Untuk didagangin lagi bisa, ya, Om ya? Didagangin lagi bisa. Oke, mantap nih. Nah, buat teman-teman yang mau pakai juga bisa nih. Apalagi sekarang momennya, wah, mau lebaran, mau mudik ya, teman-teman betul, ya. Betul. Mobil-mobil di sini juga rata-rata mobil minibus ya Om ya. Minibus. Muat tiga banyak. Baris, ya. Tiga baris tuh ya. Cocok banget untuk pulang kampung. So, langsung aja deh kita cek unit yang ada di sini teman-teman. Kita mulai dari Suzuki EPV ini. Wah, cakep banget nih, mulus nih, orisinilan nih Om. Masih kaleng. Masih ngaleng. Mulus body, AC dingin. AC dingin. Ya, interior ori, kaki-kaki okay. Nyaman. Nah, ini EPV ini mobil multifungsi, bisa dipakai muat banyak, bisa banyak, juga buat ya. Muat barang ya. Wah, bisa, buat usaha ya. Cocok banget. Nah, ini EPV tipe apa nih, Om? Ini tipe L tahun 2004. Tipe L 2004. Betul. Pajak hidup kau? Pajak panjang atas nama saya sendiri. Wih, cakep. Oke. Ini harganya dibuka berapa nih, Om? Kalau harga buka 60 juta, tapi kita langsung pangkas saja. Wih, mantap. Pangkas 2 juta. Pangkas 2 juta, jadi? Betul. 58 saja tuh, bayarin ya. Langsung hubungin Om Herman, nomornya ada di pojok kanan atas. Dan masih ada lagi unit-unit lainnya. Oke, kita geser ke sebelah nih Om. Ada Kijang nih Om ya. Ada nih. Oke, cash only ya kawan ya. Oke, Kijang tipe apa nih Om? Ini tipe SGX. SGX? Iya. Tahun berapa nih Om? Tahun 97. Tahun 97. Betul. Oke, pajak hidup nggak Om nih? Pajak hidup alamatnya Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ya? Iya. Wah, plat Kabupaten A. Kabupaten Lebak. Oke, Om kalau boleh tahu ini pajak tahunannya berapa sih Om? Pajak tahunan 1,4. 1.400.000 ya teman-teman ya. Langsung aja kita tanya harganya. Harganya berapa nih Om? Ini buka harga 58. 58? Nego. Nego? Iya. Dikurangin berapa nih kira-kira nih? Pangkas 2 juta. Pangkas 2 juta. Jadi 50?
56 ya Om ya? Iya, 56. Iya, dari 58 juta, udah, pangkas 2 juta. Udah bonus oli baru juga. Wah, bonus oli baru? Bonus. Wah, setiap yang beli di sini, bonusnya oli baru. Bonusnya oli baru, tuh, teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi, nggak asal, tuh mobilnya tuh, ntar dipakai. Nggak enak atau gimana, ya. Pokoknya mesin dikondisikan fit saat dibawa ya. Iya, fit. Nanti. Kaki-kaki juga fit. Kaki-kaki fit. Empuk, ya. Empuk, AC dingin ya. AC dingin, interior ori. Oke, siap. Mantap, teman-teman. Nah, yang ini dananya kurang. Belum ada, tipis-tipis, kurang tipis-tipis. Nah, yang sebelahnya ini lebih murah ini kijangnya nih. Iya, Om ya? Ini. Ini kijang kapsul tahun berapa? LSX 97. LSX tahun 97 ini seniornya nih teman-teman. Biasanya lebih murah nih teman-teman nih. Pajak hidup Om? Ini pajak posisi off. Posisi tapi ini off. Terima BBN atas nama pembeli. Oke, terima BBN atas nama pembeli ya. Nama pembeli. Sekaligus pajaknya hidup otomatis ya. Betul. Teman-teman ya. Oke, ini dilepas berapa nih Om? Ini 58, pangkas 2 juta. Ya. 56 udah nama pembeli. Oh, 56. Betul. Oke, 56 juta saja. Udah cabut berkas ya. Udah cabut berkas, teman-teman dimanapun kalian berada, ya. Pokoknya main ke sini aja teman-teman ya. Hubungi Om Herman, nomornya ada di pojok kanan atas. Kita ke mobil berikutnya. Nah, wih ada Kijang Rover nih, nggak dijual nih Om nih. Jangan dijual dulu ya. Jangan dijual dulu ya, tadi udah ngobrol mau dipakai mudik dulu sama Om ya. Oke. Ini ada EPV lagi. Wah, ini yang ini EPV tipe apa nih Om? Sama. Sama ini tipe L, ini tipe 2006. L? 2006. Betul. Oke, pajak hidup nih Om. Pajak hidup. Pajaknya hidup teman-teman. Oke, harganya berapa nih Om? Ini 60 buka harga nego. 60 juta buka harga nego. Betul. Kurangin Om. Kurangin 2 juta langsung. 2 juta. Iya. Jadi 58. Betul. 58 juta ya dari harga 60 juta ya Om. Betul. Oke, langsung bayarin sini. Cash only teman-teman 2006 ya teman-teman. Baru masuk kandang nih. Baru masuk kandang belum mandi nih. Ini. Belum mandi. Nanti terima bersih ya dipoles ya. Terima bersih sama ya. Om Herman. Oke, Om, seumpamanya nih Om nih. Ada pembeli tapi betul. Pengen pembelian kredit, leasingnya dia bawa sendiri. Boleh nggak Om kira-kira? Leasingnya bawa sendiri bisa aja dibantu kredit. Bisa. Dibantu kredit, ya. Leasing sendiri. Pokoknya bisa. Dari Om itu penyedia barang aja ya. Ya dari sini leasing juga bisa dibantu. Oh dari sini juga bisa dibantu ya. Untuk bisa. Mobil-mobil tertentu ya Om ya. Iya. Ya. Dari 2004 ke atas. 2004 ke atas bisa dikredit tuh ya bisa, teman-teman ya. Ya. Oke siap. Mantap yuk lanjut kita ke mobil sebelahnya. Nah ini barang istimewa nih. Istimewa. Jarang Bang Dipal temuin. Ini Mitsubishi Kuda. Kalau kebanyakan di showroom-showroom itu yang bensin, nah yang satu ini diesel ya Om ya? Diesel ini. Wah, diesel. Mitsubishi Kuda Grandia diesel 2500cc. Tahun berapa nih Om? Tahun 2002. Tahun 2002. Betul. Oke, kondisinya pajak hidup saat ini Om? Pajak hidup, cat ori. Cat ori. Interior ori. Interior. Kaki-kaki empuk, mesin tidak ada ngobos. Ah, mantap. Cek langsung ya teman-teman ya. Istimewa nih. Istimewa nih, barang istimewa nih. Oke, solar ya. Solar. Bahan bakarnya solar. Irit banget tuh ya, teman-teman per liter cuma 6.000 perak. Iya. Irit. Ini dibuka berapa nih, Om? Buka 76. 76. Iya. Bisa nego? Nego 2 juta pangkas. Nego 2 juta. Jadi 74 juta ya. 74 juta. 74 juta bayarin nih. Unit langka ya, Mitsubishi Grandia. Istimewa ini. Cat Orion. Betul, cat Orion, mesinnya tangguh banget diesel ya, teman-teman ya. Nanti terima bersih dipoles ya. Iya, dibersihin terima bersih, ya, teman-teman kan ya. Ada debu-debu nih malam lapangan begini kan. Iya, benar, debu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan rezekinya ada. Yuk langsung mampir ke Charman Mobilindo nih. Baik, masih ada lagi unitnya, tenang aja. Kita geser ke sebelah. Ada ini. Nissan Evalia ya Om ya. Evalia iya. Tipe apa nih Om? Tipe SV. Tipe XV. Iya. Oke. Kalipi, ya. Tahun berapa Om? 2013. 2013. Transmisi manual matic. Manual. Ya? Manual teman-teman. Pajaknya hidup nggak? Pajaknya off. Pajaknya off berapa iya. Tahun nih Om? Satu kali. Satu kali. Alamatnya Tangerang Kota. Oke. Kalau boleh tahu pajak per tahunnya berapa sih Om ini? Di bawah 2 juta. Di bawah 2 jutaan betul. Ya teman-teman ya. Oke, harganya dilepas berapa nih Om? Ini 97 nego. 97 nego. Kurangin 2 juta kali ya? 2 juta. Ah, 97 kurang 2 juta. Betul. Cukup bayar 95 juta aja ya? Betul. Oke, siap. Gaskan ya yang mau mudik.
rezekinya udah ada, langsung telepon Om Herman. Nomornya ada di pojok kanan atas. Ada satu lagi di dalam, yuk kita longok. Wah, ini... Aduh, kita lewatnya ke belakang nih. Iya, lewat belakang nih. Ini lewatnya ke belakang nih. Kijang lagi. Wah, ini kijangnya oke punya nih. Mantap nih. Waduh. Ini jangan ditawar. Ini jangan ditawar. Ini mau dipakai ini juga nih, mau dikirim. Kijang istimewa tahun tua. Kijang istimewa tahun 97 LGX. Tahun 97 LGX. Di mobil terakhir yang kita tawarin ini ada kijang tipe apa nih, Om? Tipe LGX. LGX iya. Yang udah terkumplit nih, Om ya? Komplit, paling lengkap ini. Paling lengkap, iya. Ada double blower. Interiornya masih rapi, guys. Ori, interior Orion, iya. Blue Druan ya, teman-teman ya. Orion. Oke, AC dingin nih, Om nih? AC-nya dingin banget. AC-nya dingin, iya. Teman-teman. Om, kayak AC misalkan ditemuin kurang dingin nih, Om. Di sini di servis. Di servis ya? Service. Ditambah freon gitu ya, Om. Freon, pokoknya di servis lah. Wah. Aduh, mantap ya. Kijang LGX tahun berapa nih, Om? 97 manual, teman-teman. Bensin ya, Om? Bensin. Oke. Ini pajak hidup ya, Om? Pajak hidup. Per tahun berapa nih, Om, pajaknya? Per tahun ini murah nih. Per tahun 1 jutaan lebih nih. 1 jutaan lebih dikit ya. Lebih dikit, teman-teman ya. Oke. Harganya berapa nih, Om? Ini buka harga 63. 63 juta. Iya, nego kali ya. Kurangin 2 juta lagi ya. Di sini 2 juta. Waduh. Bonus oli baru juga. Tuh dia. Setiap unit di sini bonusnya oli baru. Oke, teman-teman. Ya, nanti yang mau main ke sini bisa langsung kontak Om Herman, nanti dibantu Sherlock ya, Om ya. Iya. Diarahin, mudah-mudahan rezekinya ada, teman-teman. Amin. Ya, teman-teman yang penting sehat dulu buat yang berangkat mudik. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, amin. Tidak ada kendala satupun dan amin. Sehat selalu, teman-teman. Om, terima kasih ya, Om ya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi update stok ya, Om ya. Baik. Siap, teman-teman. Segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video Gerbek Showroom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.